ramai tahu yang ini, banyak tak tahu yang ini. Menyebabkan dengan kejahilannya dia, imam sembahyang 4, kita sembahyang 3. Kita sangka kita sembahyang 4, tapi rupa-rupa kita sembahyang 3. Contohnya, macam mana contoh masbuk berlaku dalam sembahyang? Dalam kitab Bahjatul Mardiyah, contoh juga kitab Bunyatul Musalli. Belakang sekali, ya? Dalam kitab Bunyatul Musalli ada 3 kitab. Depan cerita masalah sembahyang, tengah cerita masalah haja, belakang cerita masalah wafid masbuk. Tengok masalah dia buat. Tuan-tuan tengah sembahyang dengan imam, duduk tahiyat awal. Tengok dah. Bermakna kalau duduk tahiyat awal, tentu tak tadi kita bersama dengan imam. Imam duduk tahiyat awal, kita duduk tahiyat awal. Bermakna tentu tak tadi kita bersama dengan imam. Tentulah kita bukan lambat. Eh? Bermakna sebab kita sedang baca tahiyat awal bersama dengan imam. Tiba-tiba tertidur. Tertidur. Soalan yang pertama, ni banyak orang tak tahu. Tertidur kita dah sembahyang, batal sembahyang. Tertidur, batal sembahyang tak? Ya? Batal tak? Oh, dan tertidurlah sembahyang kalau tak terangkat papan punggung tak batal. Dan sebab tu masalah kaki pun ada hukum. Hamba minta izin nak belakang. Muslimah kalau tak nampak nanti beli sikit dah. Promosi Allah. Kalau sak kaki, tengok. Masalah kaki pun ada hukum. Ulama kata kalau kita tanya awal, tertidur begini batal sembahyang. Sebab apa? Dengan perbuatan kaki begini, kita tak sedar ada saluran angin yang boleh mengeluarkan ke kentut. Ada. Tapi ulama kata kalau tahiyat awal duduk begini, bermakna kita menutup punggung dengan papan kaki. Tengok dah. Maka perbuatan tertidur begini tak batal sembahyang. Syarat selagi mana tak terangkat. Ada. Kalau tertidur sampai terangkat dah batal. Sebab tu jaga. Tuan-tuan sembahyang Jumaat, kita maklum dah kita letih bekerja dan sebagainya kan. Tuan-tuan tengah duduk sila. Tadi berunduk dah kemudian tertidur. Kalau tuan-tuan terjaga sebelum angkat punggung tak batal. Tapi kalau tuan-tuan terjaga selepas angkat punggung tidur. Ada punggung terangkat dulu baru jaga batal dulu. Dan ni boleh sembahyang Jumaat tertidur letih tak apa dah maklum letih bekerja dah. Tapi kita tertidur kalau tak terangkat maka jaga dulu baru angkat punggung tak batal. Tapi kalau tersenggung sampai terangkat punggung baru jaga batal dulu. Faham ni barat? Baik. Masalah tahiyat awal tertidur tuan-tuan jaga-jaga lah imam berdiri dah. Aku dah bercakap dah. Kalau bercakap atas sembahyang imam berdiri tak apa tuan-tuan. Hamba kuliah di Kajang ada orang akan tanya, ustaz kalau jaga-jaga tahiyat awal tengok imam duduk terakhir macam mana dah? Dia lama tidur sampai lama makan. Allah yang ni hamba kata batas sembahyang sudah lama batas sembahyang. Allah baik tengok masalah. Stop lah. Jaga-jaga dah imam diri dah. Kita pun barulah tuan-tuan tengah mamai ni dia kerja dah. Allahu Akbar. Tengok masalah. Jaga bangun-bangun Allahu Akbar imam rukuk. Tengok masalah imam rukuk. Soalan yang pertama, tuan-tuan nak baca Fatihah ke dah? Kalau kita kata baca Fatihah, kita jadi muafiq. Kalau tak baca Fatihah, kita jadi masbuk. Tengok dah, tak apa. Dalam rakaat ini ada khilaf. Cerita kemudian. Contoh, tuan-tuan memilih untuk baca Fatihah. Boleh ada kaul. Tuan-tuan baca Fatihah. Contoh dah. Imam rukuk, imam iktidal, imam sujud, imam duduk antara sujud, kita baru habis. Contoh, betul tak? Kemudian kita rukuk nak kejar imam. Lepas tu kita iktidal. Bila kita sujud, tuan-tuan, imam berdiri untuk menghabiskan rakaat yang keempat. Tengok masalah. Tuan-tuan sujud, tuan-tuan duduk, tuan-tuan sujud. Tengok dah, rakaat keempat tak ada khilaf. Sebab rakaat ketiga tadi ada masalah, kita tertidur. Tapi rakaat keempat tak ada masalah dah. Maka bila bangun untuk bersama dengan imam pada rakaat keempat, Allahu Akbar, imam rukuk. Tuan-tuan nak buat apa? Dah? Sebab ketika itu ulama kata kita telah jadi masbuk. Kalau imam iktidal saja, sami Allahu liman hamidah, habis rakaat.
sembahyang sah, rakaat putus. Sebab apa? Telah menyalahi akad imam. Nak buat macam mana? Boleh terus ikut imam, wajib tambah lagi satu. Kerana rakaat tadi tak diterima. Ini yang hamba kata, banyak yang saka sembahyang empat, tapi rupa-rupa dia sembahyang tiga. Kerana apa? Menyalahi imam. Sedangkan jawapan dia, bila bangun rakaat keempat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Imam rukuk, Allahu Akbar, wajib ikut imam rukuk. Kerana apa? Kita jadi masbuk dalam sembahyang. Faham ada ibarat? Ha, ni kesimpulan muafiq masbuk panjang di salam dia, kita akan mengaji kemudian kan? Cuma macam mana proses nak jadi yakin muafiq dan masbuk, semua ada kaedah. Kaedah. Faham ada ibarat? Wallahu a'lam. Ha, jadi soalan tadi aku dah tiba dah. Tak ingat dia lah. Ah, baik dah. Baik. Adakah dia nak tunggu atau terus sujud? Masalah ni tuan-tuan, kaul terlalu banyak. Nak mengaji kaul ke atas ke bawah pun boleh. Ada kaul yang dari bawah ke atas boleh. Contoh dia. Satu kaedah antaranya mazhab Daud Az-Zuhri. Kan? Biarlah mazhab Daud Az-Zuhri pun ada kaedah banyak. Sehingga ulama kata, dia kerja imam pun boleh. Tapi dengan buat juga dulu kan? Bermakna contoh. Hamba pernah tengok orang buat sebelum ni tapi tak percaya ada hukum. Tengok kitab-kitab besar pun ada hukum. Contoh imam tengah berdiri pada, imam tengah sujud pada rakaat yang ketiga. Contoh kan? Kita baru masuk. Oh, bermakna saat lagi imam akan berdiri pada rakaat yang keempat. Kata setengah ulama, tapi kau telah potong kita boleh tidur imam. Rukuk itu, rukuk itu, satu, dua, tiga, tiba-tiba sama dengan imam empat. Yang ini dengan buat kan, kau ni telah potong tapi syarat dia, bila tidur imam tadi, tanpa niat mampu. Bila dah sama dengan imam rakaat keempat, baru niat mampu. Yang buat kan, cerita saja satu. Yang kedua, yang paling afdal apa kita buat, tunggu imam berdiri. Ini paling afdal. Sebab Nabi melarang kepada kita bertakbir, jangan kamu takbir dalam keadaan hati yang bergoncang. Duk-dak, dan nak kejar imam. Nak kejar imam lagi-lagi, duk-dak, Allah Akbar, Nabi larang. Biar lambat sikit pun tak apa dah. Ha, bermakna, kalau kita hati sempurna dah, rasa boleh sujud dengan imam, itu yang terbaik. Tapi kalau hamba buat sendiri dah, hamba tunggu imam berdiri, biar takfir dengan berselesa. Faham mana ibarat? Boleh belaka, Allah Rahman. Ha, jelas? Baik. Soalan yang lain. Ha, ya. Ya. Oh, okey. Dia boleh berdiri selepas memberi imam memberi salam kalau afdal, selepas imam memberi salam yang kedua. Kalau asah, selepas imam memberi salam yang pertama. Pekak ada dua. Satu afdal, satu asah. Kalau buat begini, sah tak baca sembahyang. Kalau buat begini, afdal yang terbaik. Selepas imam memberi salam, assalamualaikum yang pertama, kita bangun. Sah sebab imam dah habis sembahyang. Kalau tunggu salam yang kedua, afdal lagi baik. Ada. Faham ada ibarat? Tengok. Syarah pula. Siapa yang boleh bangun selepas takbir yang pertama? Yakni mereka yang masbuk di sebelah kanan imam. Ada syarah lagi? Kalau duduk sebelah kanan, selepas salam imam yang pertama, terus bangun. Tapi kalau tuan-tuan duduk di sebelah kiri, ulama kata afdal tuan-tuan bangun selepas salam yang kedua. Dalil, Nabi suruh kepada kita tuan-tuan, tiap-tiap lapas salam hukumnya sunat. Tapi tiap-tiap jawab salam hukumnya wajib. Maka salam imam wajib kita jawab.